Halo semuanya, balik lagi bersama gue dan kali ini di World of Tank Blitz kita bakal nge-review VK 45.02B ya. Jadi di antara 3 heavy tank di Jerman di TR9 ini tank favorit gue. Dan buat kalian yang gak tahu, ini tank tuh ada tungstennya juga. Pokoknya start dari mulai dari Tiger P sampai VK72 itu dia ada tungstennya sih guys. Jadi bukan hanya line-nya 53 TP ya, tapi ini line-nya juga ada tungsten. Jadi ini GG banget sih. Buat kalian yang mau incar heavy tank dengan damage yang tinggi ya. Damage yang tinggi kalian bisa pakai tungsten, terus kita campur sama adrenalin seperti biasa ya. Untuk equipmentnya gue nggak beli engine accelerator ya. Jadi kayak ya kalau misalkan kalian kreditnya ada banyak silakan sih. Ini lumayan guys kayak nambahin speed sih. Jadi biar nggak terlalu lambat dianya ya. Dan selain ada tungsten di provisinya tuh gue suka banget karena dia bisa nambahin darah ya. Jadi kayak basically heavy tank tuh darah tuh salah satu hal yang krusial sih menurut gue ya. Karena dia di depan banget, di front line banget. Dan ini armornya bagus sih. Bagus, gue kayak lebih suka mungkin yang turretnya di belakang ya. Jadi kalian kalau misalkan nempel sama tembok gitu ya, misalkan ini mana sih, misalkan ini dinding ya, terus habis itu kalian tuh bisa nyerongin ini sih kayak side scraping gitu, dan kalian tuh turretnya tuh di belakang lebih gampang banget sih, lebih gampang buat nengoknya gitu guys. Kalau turret kalian di depan kayak E75 gini kan kayak susah banget gitu ya, kayak susah banget buat ngintipnya gitu sambil side scrapingnya sih. Jadi kayak lebih gampang menurut gua kayak side scraping sambil hold down tuh pakai VK45 sih. Nah di sini gue tuh mastery base nya udah 3 sih. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai tank ini seharusnya dengan damage 4500 ke atas cukup sih. 4500 tuh nggak terlalu sulit lah guys buat heavy tank dengan damage segini sih. Kayaknya 400 atau 500-an sih. Coba kita lihat damage nya dulu. Kita lihat high roll nya bisa sampai 575 ya. Ini lumayan oke banget, tinggi banget. Dan kalau pakai tungsten harusnya bisa lebih sih guys. Harusnya kayaknya nggak, bentar deh. Gue agak bingung juga sih. Terus kalau pakai tungsten bisa lebih high roll dari ini sih. Logikanya gitu sih guys. Jadi mungkin bisa 600 kali kalau misalkan kalian hoki ya. Dan HE-nya bisa sampai 7,5 ya. Ini mantep banget sih. Pokoknya nggak nyesel sih guys kalian kalau buka ini sih guys. Bagus banget soalnya. Oke, di sini kita bakal lanjut aja ya. Kita main mode regular, encounter dan supremasi seperti biasa. Oke, kita gasin guys langsung ya. Apakah kita bisa meraih master badge keempat ya? Siapa tahu bisa ya guys. Oke guys, di sini gue masuknya agak telat sih ya. Teman kita udah pada jalan dan gue seneng banget ya ini matchmakingnya. Kita tier 9 tuh cuma ada 3 dan sisanya tier 8 sih. Dan musuhnya juga paling 75 doang sih guys yang ngeri sih guys. Itu sisanya nggak ada sih. Nah kita tuh kayak bisa kayak gini, mungkin agak side scraping dikit, ntar ya guys. Dan kita mungkin bisa pakai premo ya karena itu 75 tuh tebal banget. Ya dihalangin lagi guys. Tuh. Jadi kayak tinggal kalian gini aja dan agak ngintip sedikit gitu ya. Mantap banget sih guys tanknya sih guys. Jadi kayak, karena turretnya di belakang sih asik banget sih. Kalian nggak perlu khawatir ya sama bawahnya gitu ya. Nah kita tinggal pakai ini jebret. Nice nice. Tuh guys, KPZ aja nggak bisa ngehit kita ya guys. Bisa sih tapi dia kentang ya emnya. Nah kita bakal maju aja, mumpung masih ada tungstennya. Nggak apa-apa sih kita kena tembak sih guys. Aduh, kitanya kentang lagi. Tapi kalau misalkan nggak kentang lumayan sih guys. 600 kali bisa dapet kali ya. Oke, kita majuin aja. Kayaknya kita nggak bisa mastery base sih, guys. Nice banget kena. Ini takutan banget ya, ini TD Italinya. Padahal darahnya masih full sih. Di belakang ada lagi, guys. Kayaknya kita mundur aja sih, karena di belakang ada sih. Aduh, E75 nya ngalangin guys. Nih, kita fokus ke belakang aja dulu. Oke,
Oke, kita agak gini ya guys, biar bawahnya nggak kelihatan. Anjay, ada RAM. Waduh, kita malah nembak gunman plate-nya lagi. Salah lagi. Waduh. Kita bantai konvoynya dulu guys, karena dia reload-nya cepet sih. Oh, mati kita. Mati kita, mati kita, mati kita guys. Ini seram banget timnya deh. Ini KPZ-nya masih hidup lagi, mati kita. Oke, itu kayak Emil aja nggak ada... Nggak ada armornya sih guys, nggak merah-merah gitu ya. Oh, sheesh. Wah, kalah kita guys. Ini kita kayak cuma 1, 2, 3, 4, sisanya ke kanan sih guys tadi. Iya, kita berempat ke kiri dan sisanya ke kanan. Tapi yang di kanan nggak nge-kill tank satupun sih, jadi kayak ya gitu guys, beban sih itu. Kayak gini sih guys, kayak sedih banget battle-nya, sumpah. Demi apapun juga ya. Nah kayak gini nih WR64 sih. Damage-nya 0 ya. Jadi kalau misalkan kayak kalian gak yakin, mendingan jangan misa sih guys. Kayak ngikutin lebih banyak orang aja, kayak ke kiri 4 orang. Mending kalian ke kiri aja sih guys, daripada misah ya. Oke, kita lanjut ya ke battle kedua ya. Semoga kita bisa mastery guys. Nih lumayan ya buat nambah-nambahin mastery sih guys. Apalagi di tier 9 ya. Lumayan lumayan susah ya guys. Oke, let's go, kita gasin aja langsung. Oke guys, di sini kemungkinan kita bisa mastery ya, karena kita main di tier 10 yang darahnya banyak-banyak guys. Mereka ada mouse ya, apalagi ada mouse sih guys. Semoga kita bisa nyicil mouse ya. Ada mouse, ada VF ya, yang heavy tanknya Amrik, Amrik Inggris, salah nyebut gue. Oke ya, ini banyak heavy tanknya sih musuh, ada 4. Oke, VF-nya ke sana ya. Gue jarang banget sih kayak ngeliat heavy tank ke middle buat nge-spot ini sih guys, kayak unik banget sih, sumpah. Gila nih orang nggak jelas ya. Nah, kita kena samping ya guys. Kita ngurusin ini aja deh guys, kita incar mouse-nya aja. Oke, kita majuin aja guys. Let's go, let's go. Oh, mouse-nya di sana ya. Kita tier 9 semua sih, ngeri banget sih soalnya di mouse-nya. Bentar. Gue pengen maju kayak pengen rotate gitu ya, tapi tuh kan ada lagi pasti tank di belakangnya ya. Kasian banget kalau ngerornya guys, kalau ngeror tuh armornya kurang bagus ya, jadi kayak gampang banget sih ditembus. Yang kita bisa bantai M103 nya nggak sih? Atau enggak kita nungguin bad chat-nya datang aja sih guys. Ini kayaknya bakal ada bad chat di sini. Ya nggak sih? Iya kan, ada yang nembakin kita. Iya kayaknya bad chat-nya sih guys. Kita ke tier 10 nya nggak ada kah? Wah, kita tier 10 cuma dapat TD doang guys, nggak dikasih heavy ya, sedih banget. Wah, nggak nembus, nggak nembus, nggak nembus. Ini kayak cuma satu mouse pada nggak mau maju gitu loh. Kacau banget emang nih. Oke, nice, nice. Seenggak-enggaknya kita nge-hit mouse-nya lah ya. Baru satu. Ini bad chat-nya agak toxic juga sih guys. Kayaknya kita harus ngebantu. Ini kasihan banget nih VF-nya nanti dicicil sama bad chat-nya. Kayaknya kita majuin aja deh guys. Wah, dia kentang banget. Ini kayaknya kita kalah lagi sih guys. Aduh, kentang banget M gua. M-nya kentang banget guys. 5, 4, 3, 2. Kayaknya kita incar aja deh bad chat-nya deh guys.
Oke, nice. Yang penting mouse-nya udah mati sih guys, kayak mouse-nya tuh ngeganggu banget sih. Nah, harusnya kita bisa nge-kill. Oh, shit, ada batu di situ ya. Ah, dodol banget gua sumpah, kentang banget 2 kali aja. Waduh, mati lagi VF-nya nih bentar lagi. A91-nya mati nih, guys. Ini kenapa bedsetnya ada 2 ya? Wah, gila sih ini matchmaking-nya, nggak bohong. Oke, okay, nice. Ini saat kita ketutup batu bisa sih, guys. Kita mau diputerin ya. Oke, kita mending kayak muterin aja langsung, guys. Kayak begini. Oke, nice, 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 nice. Ini M103 sama WT-nya gue nggak tahu sih sisa berapa darahnya. Aduh. M103-nya di situ sih. WT-nya kita nggak tahu di mana. Gila guys, guys. Ini kalau gue nggak kentang mungkin teman kita masih hidup sih guys. Oh, di situ ya M103-nya. Kayaknya gue jangan ke arah sini deh, takut ada WT-nya ya. Aduh, kita tong stand-nya masih belum ini lagi guys. Ya, kita mendingan mundur aja deh. Darah kita sedikit lebih banyak sih, tapi karena ada WT ya. Nggak tahu lagi WT-nya di mana guys. Pinter juga sih ini orang. Tuh. Oh, sheesh. 4, 3. Oh, no, ada di belakang WT-nya. Tidak. Empat, tiga. Gila, mantep banget guys, mantep banget. Wah, gila guys, 4.200 ya. Gila guys, gila, gila, gila. Wadidaw, sangat sih. Anjir, F lagi gua. Gila, gila, gila kan. Kayak 4.000 tuh kayaknya harusnya udah cukup sih guys. Wah, gila, 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 gila. Damn. Ngeri banget, guys. Ngeri banget, ngeri banget. 4.200 aja bahkan cukup ya. Kayak nggak perlu di atas 4.500 sih, guys. Ish, ini kita dapat Kolobanov. Dapat Top Gun juga ya. Menarik sih, guys. Mantap, 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 mantap. Ini kita ambil dulu sebentar. Enak banget sih guys kalau kalian pakai ini tank di Battle Tier 10 ya. Luar biasa sekali tanknya ya. Oke, kita lanjut ya kelas battle. Semoga kita ketemu Tier 10 lagi sih kayak. Ini kita MBS-nya udah 4 sih. Bah, mantep banget sih guys. Oke, langsung kita gasin aja lagi ya last battle kita. Oke guys, di sini kita udah masuk dan ya kita masuk ke Battle Tier 8 ya. Agak susah sih guys kayak Battle Tier 8 buat MBS-nya ya. Karena darahnya tuh dikit-dikit banget. Kayak 1000, 2000 gitu ya. Atau di bawah 2000 gitu. Ini mungkin kalau kita ke atas sendirian siapa tahu ya. Siapa tahu ketemu Tier 8 yang ketemu Tier 8 ya. Siapa tahu Emil-nya ke bawah gitu ya. Damn. Masih nggak percaya sih guys. Kayak tadi 4200 aja udah embed sih. Ini semoga kita nggak ketemu Emil 2-nya sih guys, kayak malesin banget ketemu Emil 2 sih guys. Ya dong, semoga nggak ada siapa-siapa di atas ya. Kayaknya rame sih guys di atas, soalnya di tengah tuh cuma ke spot 1. Nah iya kan bener. Oh no. Ada isu guys. Bayang mungkin kita bisa satu hit.
5. Wah, anjay, ada Caliban. Wow, gila. Waduh, ini nih AMX-nya nih. Ya, kayaknya kita mati sih, guys, dikeroyokin sama tier-tier bawah. Oh no. Wah, gila, hampir aja. Ini nggak ada yang mau bantuin kita kah? Gila, guys, kita nggak ada yang ngebantuin, guys. Ini bahaya, bahaya. Kita kayaknya mundur aja ya. Waduh. Males banget, guys. Waduh, ada Caliban. Anjir. Nih IMX-nya ngeselin banget, sumpah. Demi, nggak bohong, bro. Oke. Anjir, kentang banget gua. Guys, nih temennya mana sih? Nggak ada yang bantuin kah? Sedih banget. Sedih banget, sumpah. Sumpah, nih nggak ada. Oh my god, gila sih. Asli, nggak ada temen sama sekali, guys. Wah, kacau banget ini. Kacau banget, kacau banget. Menang sih, tapi kayak gila, nggak dibantu sama sekali kita. Gila, 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 gila. Kacau banget. Oke, sini menang sih, guys. Tapi kita harusnya bisa embase sih tadi kalau misalkan kayak ada yang ngebantu sih. Satu aja. Masalahnya kita di spam sama AMX ya tadi ya. AMX-nya sakit banget. Kayak 6 peluru ke kita semua sih. Oke, di situ ada Caliban. Untung Calibannya tadi damage-nya cuma 300 ya. Kalau sampai 900, gila. Parah sih. Oke, nice ya. Lumayan, guys, kita menang, guys, ya. Tapi kayaknya damage kita dikit banget sih. Kayak cuma 1000 mungkin ya. Ya, kayaknya damage kita cuma 1000-an sih. Oh, hampir 2000 ya. Mantap sekali ya. Coba tadi kita hidup lebih lama sih, guys, kayak. Dan tadi harusnya nggak miss ya. Kalau nggak miss tuh lumayan sih, bisa di atas 2000 sih. Oke, jadi buat kalian yang mau ngambil ini tank, saran gue bagus banget sih. Kayak bagus banget, dan kalian tinggal saya scraping sama cooldown. Habis itu nggak ada masalah sama sekali sih sama ini tank. Kalian tinggal kayak beli equipment aja ya, yang mungkin agak mahal. Untuk provision kalian bebas sih, kayak kalian mau nambahin statnya ke arah engine kah, atau mau ke arah yang reload dan lain-lainnya bisa sih. Tapi gue lebih prefer darah ya, karena kita main heavy tank sih. Kecuali kalian heavy tanknya kayak bener-bener jelek gitu aimingnya atau gimana gitu. Ini karena crew gue udah 100% sih, guys, jadi gak ada masalah. Oke, thank you banget semuanya udah nonton. Untuk slot clan kayaknya kita masih 0-1 sih. Ini gue gak accept sih, guys. Ini kayak latest battle terakhir bulan November ya. Oke. Sampai di sini dulu semuanya. Buat kalian mau join, silahkan, masih ada satu slot lagi ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.